Mana mangkadang lawi? Iya mangkadang kok kasong kok dia mentok. Marah tak nyara apa kelu? Lanjut lagi, mayu. Iya salah. Sini lah. Mayu lek, kok mangkadang lah lek? Ujian kamu udah lah lah kona kasor ya. Jadi nak berumah pasal permayu orang nggak beres. Mip, mip. Apa mak? Ya terakhir masker cong, kapak na cong. Aduh, jawab pak pun laku mak semak aku masker. Di nara cong, jorengan arah mencegah covid. Dan pengen capok covid ban, tak angon tak masker anak ayah pengiruan situ. Untung ya. Oh, kima, kima. Ya. Aku Miftah, dua bersaudara dari anak petani garam yang hidup dalam kekurangan. Apalagi di masa pandemi ini, kami harus benar-benar berjuang, bertahan hidup, dan terus semangat. Namun, keluargaku, terutama ibu, selalu memberikan arahan padaku untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Iya, dia ibuku yang tangguh. Iya, dia ayahku, sosok pekerja keras, pahlawan keluarga. Dulu, sebelum pandemi, kami bisa menyisihkan sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan kami. Namun, 2 tahun terakhir, kami harus bisa berjuang untuk bisa bertahan di masa yang sulit ini. Pandemi COVID-19 merupakan pelajaran berharga bagi kami. Tugas dari ngamarek, kakaknya lagi plastik boleh. Kakak letak sengkup jalan. Iya, pak. Dia kakakku. Setahun lamanya, ia tidak bisa berjalan normal. Setelah kecelakaan, dia harus berhenti sekolah. Namun, dia punya semangat yang tinggi untuk bisa membantu perekonomian kami. Dia sangat terampil membuat bunga dari sampah plastik. Untuk mendapatkan bahan bakunya, aku selalu membantunya. Ada pesanan saja nak. Thank you pak. Keturunan Pak Sahri 2 biji. Ya alhamdulillah nak. Ya bapak tepan tak nukuk besen nak. Thank you pak. Saporan ya pak. Saya sona kaum lah. Ibarikan nona obeng lah. Kebih milih paketan pak. Ara apa cowok ngempong di IV bungkong nampak kalai bun nak. Berumah mun lah kabodohan cara rian. Cuma saya enggak benar nak ajar nak. Ano bapak enter, kalau ambil lagi ke, mata cara bapak dia nak. Oke pak, tanggung doa sih pak. Ya amin. Setiap hari, aku harus membantu ayah meringankan bebannya. Di dalam keterbatasan, keluargaku sangat patuh terhadap anjuran pemerintah untuk menaati protokol kesehatan. Karena bagi kami, lebih baik mencegah daripada mengobati. Setidaknya, apa yang kami lakukan bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Iya, setiap kami bekerja di luar rumah, kami selalu mengenakan masker. Terkadang pulang berusaha mencuci tangan. Karena bagi kami, pandemi ini bukan main-main. Ada apa dong? Rosak! Rosak ya dong!
sana kikir. Rasa bangga menjadi bagian dari keluarga sederhana ini akan terus ada, apalagi melihat semangat kakakku yang tak pernah mati. Berdiam di rumah bukan berarti tanpa kreasi. Dengan tangannya yang terampil, bisa merubah sampah menjadi bernilai tinggi, penyambung hidup kami.